Sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Ramadan sebentar lagi berganti dengan bulan Syawal. Wah, hari kemenangan anak-anak. Wah, punya mainan baru. Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi kita mau hari kemenangan, hari Lebaran. Terus kalau Lebaran siapa aja ya? Kita berkumpul dengan siapa ya? Sama ke rumah Bu Yuni ya? Musa ya? Musa, Masnya ke rumah Bu Yuni ya? Hah? Temenin. Yuk, temenin Bu Guru, jagain Akung. Asmia udah lihat akungnya ya? Kenapa? Kenapa dimarahin? Kan gak diapa-apain sama akungnya. Akungnya kan gak bisa ngomong. Ya, Musa main di rumah Bu ini ya? Enggak. Kan gak bisa. Ya udah ya. Nanti kalian gak bisa. Gak bisa ngomong. Iya, tapi gak bisa ngomong. Gak yuk. Ya, nanti kalian bertemu dengan keluarga. Lebaran itu bertemu dengan keluarga. Biasanya ngapain ya kalau lebaran itu? Bermaaf? Iya. Bermaaf, maafan. Bagaimana ya? Yang kecil minta maaf kepada yang dewasa, yang lebih tua. Berarti Musa, kalau Musa minta maafnya ke siapa aja ya? Terus? Terus? Iya, tapi tetap aja kan. Negur karena sayang banget sama Musa supaya jadi anak baik. Tuh, dengan bantuan Mama, Musa bisa baca, bisa ikhra, bisa punya baju bagus, bisa punya mainan baru. Ayo, bobo ditemenin. Ah, ya. Bilang Mama, Mama, I love you. Ayo. Aku sayang mama. Mama, I love you. Ayo dong. Ayo Musa. Mama, I love you. Ayo Musa, bilang Mama, I love you. Aku, ayo Musa sayang Mama. Yuk. Mama, I love you. Wah, wow, nggak sayang Mama. Mama, nggak usah beli baju baru. Ayo, sayang. Bilang, Mama, I love you. Nggak mau. Oh, ke Bu Yuni aja ya. Bu Yuni, I love you. Terima kasih. Sekarang coba Asmia, Bu Asmia, Bu Yuni, I love you. Bunda, I love you. Siapa? Ya udah biar aja ya, teriak aja, Bunda, I love you. Ayo, Bunda, I love you. Oh, udah. Jangan lupa ya. Yang dimintain maaf berarti Mama, Papa, kalau Musa. Kalau Asmia yang dimintain maaf siapa ya? Oh, dimarahin sama ayah. Kemudian jadi harus... Oh, nggak perlu. Oh,
Oh, berarti sama Mama Musa ya, nggak pernah dimarahin sama ayah ya, sama papa ya. Alhamdulillah, jadi anak baik. Kalau dimarahin sama Bunda? Iya, karena Mama, Bunda atau Mama setiap hari ngurusin kalian, Bunda dan Mama capek. Ya, tapi saya. Ya iya, orang besar, udah besar. Yuk, nah sekarang, yuk, siapa aja yuk, halaman 9. Nih, bahasa Arab. Yuk, nanti ini diwarnai sambil menunggu yang lainnya, ngaji. Oke, nih, yuk, ini ada gambar. Ada mama, papa, kakek, nenek, om, tante, dan anak-anak. Yuk, baca yuk. Umum, ibu. Baca yuk. Umum, ibu. Yuk, garis garis, garis garis yuk. Mana yang ibu ya? Umum, ibu, umum atau umi? Ya, umum mana yuk? Yang harus dihormatin. Mama yang mana nih? Mama yang ini sayang, yang pojok sini. Ya, betul. Umum, mama atau iya Oke. Iya, dibaca e-nya ya, jangan lupa ya. Oke. Ke re kere re se maaf se se s dengan e dibaca se. Ayo, Bu, ayo, nggak usah dipotong-potong, pelan-pelan ya. Jadiin kabarnya ya. Ika, U, E, Pinter. K. Ya. Kebalikan sayang. Kan itu pakai konde. Oh, beda ya. Ayo, Bunda mau masak lagi. Katanya masak opor. Mbak. Iya, pintar. Ah? Iya. Ayo, Musa, potong-potong. Se. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Dipat. Di sini? Iya, pintar. Pintar. Susi. Ayo, sayangku.
Duh. Alhamdulillah. Ya, pinter. Alhamdulillah lanjut. Ayo Musa, berhenti. Oh, alhamdulillah. Ip gawe. Alhamdulillah. Yuk pintar sayangku kita. Ah. Papa kan, nanti kan di video papa lihat loh. Sama. Gak mau ya? Ya udah, videoin ya mama. Pengen tahu sampai mana. Soalnya ini kan saya laporan setiap minggunya. Sayang. Yuk. Gunting. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Ayo, Bu ini tunggu. Oh iya, ditekuk. Yang kecil-kecil itu ditekuk. Kemudian dihubungkan di lem. Jadi apa ya? Yuk, jadi apa yuk? Bacanya bacanya Musa sampai eng ya engnya kalau belakangnya akhirannya s gitu udah bisa belum mama m ya kalau baca m ke d ya 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 udah bisa kan berarti kan kalau yang untuk akhiran e, itu kan sudah ya m m n r s sudah ya. Sudah pintar saya berubah pindah dengan buku cerita ini berarti. Iya, gak apa-apa. Yang agak besar tulisannya yang ya, pokoknya yang ada titik, ada koma nanti kita tinggal ngejar itu aja. Berarti bisa baca baca buku cerita. Wah, hebat nih tanpa tanpa visit. Ya, sudah bilang makasih ya ke mama itu nak tanpa visit. Hai sayang, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Katanya udah baru. Ya, wassalamualaikum. Love-nya mana love-nya? I love you. Okay. Cantik. Udah di itu nama Bu Yuni. Yuk, matiin. Sudahlah. Stres tuh. Entahlah, aku udah stres, udah capek.